Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage. Oke, sekarang kita nyicil kerjaan untuk proyekar 08. Ini untuk bagian interior dulu. Jadi saya mau benerin handle door trim ya. Jadi untuk di bagian sininya ini udah pada pecah semua. Pintu depan kanan kiri dan pintu belakang juga kanan kiri ya. Jadi untuk di bagian sininya udah pada pecah, mungkin karena kemakan usia dan pada meleleh. Ini tebakan saya sih dipakai buat naruh skaroko. Padahal ini bahannya dari plastik ya, plastik ABS. Kalau dipakai untuk naruh skaroko ya pasti meleleh. Karena nyari part ini agak susah, copotan ataupun baru ya ini susah banget. Untuk handle door trim ini berikut cover saklar power window untuk VOSG. Jadi sekarang ini mau saya repair aja. Caranya dicor pakai resin dan juga serat fiber. Sebelum lanjut ke proses berikutnya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapat updatean terbaru video Projecar 08. Oke guys, langkah pertama kita tutup dulu lubang atau bagian yang pecah tadi ya. Nah kayak gini. Ini saya pakai bekas pewangi mobil. Jadi ngalanginnya pakai apa aja boleh. Yang penting jangan pakai kertas tipis. Nah dipotong sesuai ukuran. Habis itu kita bungkus pakai lakban supaya rapet, biar nanti cairan resinnya enggak bocor keluar. Oke guys, selanjutnya kita potong matte fiberglass atau serat fiber ini sesuai ukuran ya, yang kita perluin buat nambal bolongan tadi. Dan si serat fiber ini juga dipakai untuk bikin body kit dan juga bikin splitter. Selanjutnya kita sediain talak, cairan resinnya, dan yang terakhir katalis. Nah nanti ini dicampur sesuai kebutuhan aja ya. Jadi untuk katalisnya, karena ini musim hujan, saya akan pakai sedikit lebih banyak supaya resinnya cepat kering dan kerjaannya juga cepat beres. Untuk serat fiber ini saya pakai 2 lapis, jadi sesuai kebutuhan aja ya. Dan untuk campuran resin dan talak tadi jangan terlalu kental, jadi encer aja nggak apa-apa, yang penting kita ngaduknya kalis. Karena media yang mau kita benerin ini berbentuk wadah, jadi langsung aja kita kocorin resinnya seperti ini. Tuh. Sampai serat fibernya tertutup sama cairan resin ini. Selanjutnya kita diamin dulu sebentar. Nanti cairan resinnya akan nyerap ke serat fiber. Nah, nanti setelah nyerap kan cairannya berkurang tuh. Nah, kita tambahin lagi cairan fibernya. Pokoknya sampai serat fiber ini tertutup semua sama cairan resin. Oke guys, sudah cukup kayaknya. Jadi langsung aja kita diemin dengan posisi tegak lurus seperti ini supaya nanti posisi resin keringnya lurus rata ya, jadi nggak miring sana sini. Jadi biasanya untuk pengeringan itu 1 jam juga biasanya udah kering, tapi ini akan saya diemin kurang lebih sekitar 1 hari.
Oke guys, ini udah kering dan bagian pinggirannya ini udah saya dempul biar nggak ada celah antara sambungan si handle door trim ini sama cor-coran resin tadi. Ini supaya rapi. Nah, jadi kurang lebih posisinya sekarang sudah oke lagi. Jadi tinggal kita cat dan finishing. Oke guys, ini sudah selesai semua. Jadi untuk proses catnya sama aja kayak di video sebelumnya. Ini pakai epoxy dulu, terus pakai cat warna silver. Untuk epoxy, kemudian cat dan juga pernisnya atau clear coatnya. Ini clear coat warna dope ya. Ini saya pakai cat semprot samurai seperti biasa. Jadi full semua handle door trim dan juga cover head unit, terus cover saklar kenop AC ya, atau tombol AC, karena warna silvernya kemarin udah dekil, udah kuning. Nah, ini kondisi yang paling parah ya, pecah tuh. Jadi kalau bagian sini rusak atau nggak bisa dibaut, itu ketika kita mau narik pintu mobil, mau nutup ya, itu si door trimnya kayak sedikit mau copot. Jadi makanya ini saya benerin. Jadi hal-hal sepele kayak gini tuh bisa bikin door trim geter gitu kan, ketika kita bawa jalan mobilnya. Oke, proses nge-repair atau ngecor bagian sini udah selesai dan juga repairnya udah selesai. Sekarang kita lanjut bersihin karpet dasar. Oke, sebelum dibersihkan kita lihat dulu kondisi karpetnya seperti apa. Nah, ini banyak kotoran debu kayak gini ya. Jadi jujur ini nggak separah karpet mobil bekas taksi. Kalau mobil bekas taksi ini, waduh, kacau parah, kotornya parah banget. Nah, jadi ya ini mah kotorannya gampang-gampang semua, tinggal kita sikat, abis itu kita vakum. Nah, kalau dideketin seperti ini ya, ini masih bisa dibilang lumayan bersih tuh. Untuk bagian yang memang bisa atau gampang dibersihin. Nah, kalau bagian situ kan nyelip-nyelip tuh, jadi susah kayaknya dibersihin. Oke guys, langsung aja kita bersihin karpet dasarnya. Oke guys, sekarang kita bersihin pengait sekaligus pelindung untuk handle pintu luar. Nah, jadi kalau handle pintu luarnya nggak ada part ini, itu jadi oblak. Nah, biasanya di mobil bekas taksi ininya udah pada nggak ada, atau nggak lengkap, atau juga udah pada patah. Nah, kenapa di mobil bekas taksi ininya pada nggak ada atau pada patah? Jadi mobil bekas taksi itu dari dealernya warna putih. Nah, ketika masuk ke PT yang mengharuskan ganti warna cat, otomatis si handle pintunya dibuka, dan ketika handle pintu dibuka, si part ini otomatis akan copot. Nah, kemungkinan ketika dipasang balik itu ketinggalan pasang ataupun dipasangnya secara paksa. Jadi ya kalau nggak berkurang biasanya udah pada patah. Oke guys, ini sudah selesai dicuci dan sekarang kondisinya udah bersih lagi. Nah, yang maksud saya patah itu klip ininya nih. Ini nih. Jadi karena ini mobil bukan bekas taksi, nah kondisinya masih lengkap semua dan masih bagus. Tuh, masih utuh semua.
Oke guys, sekarang kita lanjut bersihin kisi-kisi AC tengah nih. Untuk Toyota Vios atau Limo juga sama, Gen 2 ya. Jadi ini posisinya persis pas di atas head unit. Nah ini kondisinya kotor banget ya teman-teman. Tuh, ini kotor banget. Tuh, kita colek lagi cobain. Nah, kotor banget ya. Jadi supaya ngebersihinnya maksimal, kita pretelin dulu. Nah, cara pretelinnya kayak gini. Dicongkel dulu bagian sininya. Hati-hati. Biasanya bagian sini tuh mudah patah. Nah, kalau patah, ini susah banget cari part penggantinya. Nah, ini kisi-kisi bagian luar kita buka dulu. Habis bagian luar, kisi-kisi bagian dalamnya yang lurus yuk, tegak, yang berdiri itu kita buka juga supaya bersihinnya maksimal. Nah ini kotor banget ya, jadi kayak semacam apa nih ya, kotoran daki kayak gitu. Nah ngebongkarnya kayak gini. Oh udah beres. Jadi habis ini langsung kita sikat bersih semua. Oke guys, ini udah selesai dicuci. Lo masih basah ya. Jadi gak apa-apa, kita pasang aja. Dan cara pasangnya ini gampang, sama seperti ngelepasnya tadi. Jadi posisinya dibalik. Nah sekali lagi, kalau bongkar pasang kisi-kisi AC tengah Vios Gen 2 ini, hati-hati ya, jangan sampai ada part yang patah. Karena kalau patah susah banget cari penggantinya. Oke guys, jadi segitu dulu mungkin video kali ini. Nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Masih banyak part yang harus dibersihkan. Jadi terima kasih telah menonton. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.